Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja Abdullah melaporkan di Auto City, Juru Pulau Pinang. Hari ini 31 Disember 2009. Hari ini adalah hari bersejarah, iaitu bagi pelumba ataupun peserta daripada daerah Sabak Bernam yang terdiri daripada saudara Roslan daripada Segincan, saudara Fitri 15 tahun daripada Sungai Besar, saudara Alif daripada Sungai Besar, dan akhir sekali yang memakai jersey biru topi kuning iaitu saudara Raja Abdul Syukur. Nampaknya Sabak Bernam diwakili oleh 4 peserta muda dan nampaknya mereka tidak sabar-sabar untuk membuat kayuhan sejauh 147 km. Dan saya nak bertanya kepada saudara Roslan, apakah tujuan anda berada pada pagi ini untuk kayuhan Melakop Interstate? Apa tujuan peserta yang belum mampu diri? Melihat suasana sebab lagi awal akan dijalankan. Saudara Fitri, saya tak dalam beberapa ketika lagi panggilan akhir saudara Alif yang belum daftar diri. Tidak berbuat demikian dengan segera sebab kita akan mengenal flag off kita ya. Saudara Raja Abdul Syukur, apa tujuan anda kayuh pada pagi ini? Untuk jaga kesihatan. Cycling is fun, everybody can take up cycling. We smell the road, we smell the place. We are part of the place. We leave no carbon.